pidato dari capres dan cawapres kita, Bapak Anies Rashid Baswedan dan Gus Mohaimin Iskandar. Teman-teman sekalian, tepuk tangan buat semua yang hadir di tempat ini. Yang pegang bendera, goyangkan benderanya, kibarkan benderanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, yang saya banggakan, hadir bersama kita semua, para tokoh-tokoh relawan yang hadir bersama kita, datang dari berbagai penjuru Indonesia khusus untuk mengantarkan pendaftaran ini. Amin. Kami baru saja selesai menyerahkan seluruh dokumen berkas pendaftaran KPU. Dokumen asli, amin. Partai koalisi, Partai Nasdem, Partai PKB, PKS dengan seluruh pimpinannya menyerahkan dokumen dan alhamdulillah sah kita sudah terdaftar. Terima kasih untuk KPU yang sudah menjalankan tugasnya dengan profesional. Dan statusnya sudah MS. Tahu artinya MS? Memenuhi syarat. Apa artinya MS? Perhatikan, perhatikan sekali. Izinkan teman-teman semua, hari ini kita berkumpul di sini. Mohon maaf karena kami telah mengecewakan. Mohon maaf kami mengecewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar. Mereka yang mengatakan bahwa kapal ini tidak akan berlayar. Mereka yang menggaungkan pesimisme bahwa ini tidak akan berangkat. Mereka yang mengatakan bahwa ini akan kandas. Kepada mereka kami sampaikan mohon maaf, kami telah mengecewakan. Hari ini kita membantah. Hari ini kita membantah pandangan sinis bahwa koalisi tidak solid. Mereka yang sinis mengatakan bahwa Nasdem akan balik arah di saat terakhir. Yang mengatakan bahwa PKB akan batal mendukung di saat akhir. Yang mengatakan bahwa PKS akan mundur di saat akhir. Hari ini seluruh Indonesia melihat kata-kata pikiran pesimis itu lenyap tak terbukti. Kita solid. Kita kokoh. Kita bergerak untuk perubahan. Hari ini kita membuktikan kepada semua bahwa usaha untuk menahan, usaha untuk menghambat, usaha untuk menjegal, usaha untuk melemahkan tidak berhasil menggagalkan ikhtiar kita. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan dukungan doa dan salawat yang terus kita lantunkan, dengan tekad yang membaja dan dengan kerja gigih dari semua, dari seluruh unsur partai, dari seluruh unsur relawan,
maupun dari warga kebanyakan. Hari ini kita sama-sama membuktikan bahwa pasangan Amin tak tertahankan, tak terbendung. Saudara-saudara sekalian, pintu gerbang perjuangan kini telah dibuka. Segala macam gembok yang dipasang pada pintu itu telah berhasil kita bongkar. Kita hancurkan gembok-gembok penghadang itu atas izin dan ridha Allah. Pintu perjuangan agar keadilan, agar kesejahteraan, agar kemakmuran bisa kita raih, alhamdulillah hari ini terbuka. Amin. Gembok yang menghalangi itu, gembok yang menakut-nakuti itu, atas kehendak perubahan kini hancur oleh niat lurus untuk Indonesia yang adil. Amin. Hancur oleh komitmen yang kuat untuk mendatangkan perubahan, mendatangkan keadilan, mendatangkan kemakmuran. Amin. Hari ini kami menyampaikan pesan kepada publik luas, kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah ragu lagi. Mari bergabung bersama kami dalam sebuah gerakan perubahan. Amin. Buat yang kemarin masih meragukan apakah kapal yang dibangun ini akan berlayar, maka Anda saksikan hari ini, layarnya terkembang amat tinggi dan luas. Segeralah bergabung dengan kapal ini, gelorakan semangat perubahan, dan kita akan mengarungi bahtera menuju Indonesia yang adil bagi semua. Amin. Bagi seluruh rakyat Indonesia yang hari ini menyaksikan berbagai keributan politik, beberapa keributan politik yang belakangan ini bermunculan, izinkan kami menyampaikan sebuah janji kepada semua. Dengarkan janji kami. Kami bukan hanya bertekad untuk menghadirkan keadilan, kami bukan hanya bertekad menghadirkan kemakmuran, kami bukan hanya bertekad menghadirkan kesejahteraan, kami juga bertekad mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Kita luruskan segala praktek etika bernegara ini. Kita tegakkan semangat dan etika berdemokrasi. Kita kembalikan pesan dan amanat reformasi. Dan kita jaga kehormatan proses politik ini. Itulah janji dan tekad kami. Karena itu mulai hari ini kita langsung tancap gas. Siap gaspol. Menyapa semua. Menjangkau semua. Sampaikan kepada semua bahwa pesan perubahan ini untuk keluarga-keluarga kita. Amin. Untuk rakyat kita semua. Amin. Merasakan bahwa kita bisa hidup makmur dan setara. Amin. Ikhtiar kita lakukan maksimal sambil tawakal kita tegakkan. Amin. Mari kita terus panjatkan doa, panjatkan salawat, agar perjuangan kita diridhoi Allah. Amin. Dan agar kita selalu dalam lindungannya. Amin. Dan kita sebelum tutup sama-sama, salah satu pesan konstitusi kita. Konstitusi kita menyatakan, bukan hanya melindungi, bukan hanya mencerdaskan, bukan hanya memajukan kesejahteraan umum,
tapi terlibat di dalam menjadikan dunia yang aman, adil, damai. Amin. Karena itulah kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang masih terus-menerus menghadapi gempuran dan cobaan. Mari kita tegakkan amanat kemerdekaan kita. Semangat di Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu kita terus dukung dan doakan Palestina segera merdeka. Amin. Dan dibebaskan dari penjajahan. Amin. Dan mereka mendapatkan keadilan dan masa depan yang baik. Amin. Terima kasih kepada semua yang memilih hadir. Terima kasih kepada semua yang memilih datang dari jauh. Hitungan langkahnya, butiran jernih keringatnya, insya Allah menjadi penanda amal kebaikan semuanya. Insya Allah semangat yang hari ini membara akan menular ke seluruh penjuru Indonesia. Saya minta kepada semua pulang dengan tertib. Bila bertemu dengan pendukung pasangan lain, sapa dengan senyum yang lebar. Jabat tangannya. Sampaikan kepada semua, kita orang bersaudara. Kita bersahabat. Kita ingin masa depan yang sama-sama lebih baik. Amin. Kita saling senyum, saling sapa. Jaga perasaan kebersamaan. Salam kepada seluruh keluarga di rumah. Salam kepada warga dan tetangga di kampung dan di kompleks, termasuk yang jauh dari tanah Jakarta. Sampaikan kepada semua, Anda hadir berdiri di depan kantor KPU menjadi saksi awalnya dimulai perubahan untuk Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab menang 3 kali. Amin. 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 Ya Allah, kami hadir di sini mewakili seluruh bangsa yang menginginkan perubahan. Amin. Ya Allah, kami hadir di sini memohon kepadamu. Amin. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang damai. Amin. Aman. Amin. Adil. Amin. Makmur. Sejahtera. Ya Allah, kami berjuang dengan naik tikat yang kuat untuk menang. Ya Allah, kami niat untuk ibadah kepadamu. Ya Allah, kami niat untuk mengabdi pada rakyatmu. Ya Allah, kami mengabdi untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kemakmuran. Setuju? Anda semua dan kita semua mewakili suara-suara perubahan. Terima kasih. Berpanas-panas, menunggu lama sekali, ini energi yang akan kita tularkan di seluruh Nusantara. Amin. Seluruh panas dan keringat kita semua tidak akan sia-sia. Ini akan menjadi gelombang besar perubahan bangsa Indonesia. Amin. 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 Ya Allah, jadikanlah pasangan ini pasangan yang istiqomah. Amin. Ya Allah, jadikanlah amin mampu melaksanakan amanah. Amin. Ya Allah, menangkanlah pasangan ini demi rakyatmu adil. Amin. Makmur. Amin. Sejahtera. Amin. Ya Allah, tolonglah seluruh yang sedang menderita. Amin. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada semua yang hadir. Amin. Ya Allah, berikan kekuatan kepada semua yang hadir. Amin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang kuat. Amin. Menjadi penopang dan terdepan untuk perubahan. Amin. Kita baca sholawat Azril ya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri
padamu negeri. Satu, dua, tiga. Padamu.